Persiapan di lokasi proyek Komplikasian Girder Yard. Kebetulan lagi ada ya pengecoran girder. Masih akan datang hujannya. Diangkatlah atap. Atap belum terpasang, hujan sudah turun deras sekali. Karena kren gantry ini tenaga listrik, jadi sangat rentan digunakan pada saat hujan. Semuanya berkaitan dengan listrik. Sama seperti tower crane. Jadi berbahaya kalau dioperasikan di saat hujan. Masih digantung oleh crane gantry-nya. Mana mereka? Itu kali. Nah, kemana nih larinya anak? Udah padat di sini. Saya lelah. Ini apa, Bob? Kelas apa? Kelas. Anjir, kejepur ya, Gen. Iki lho. Raine emang biasa iki. Gue masuk YouTube iki lho. Orang apa kok kepenak? Hah? Orang apa kok orang kepenaknya? Yoi. Yoi. Oh, shit. Silahkan hujan. Ini atap tuh, yang gue yang beli di sana tuh, atap untuk girder yang lagi dicor. Tip-tip amin. Landasan yang kabarnya tanggal 30 akan mulai pemasangan girder dengan launcher ini mengarah ke pada larang ya, jalur yang akan menuju kepada larang terlebih dahulu dipasang. Sedang prepare lokasi untuk aksesnya kometo atau multi axle ini dan launcher. Tepat di samping tol pada lenyi kilometer 137.